senang bertemu kembali di channel Gigi De Java. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Terima kasih masih tetap selalu setia. Begitulah cara manusia lahir pada zaman itu. robot tersebut membesarkan si bayi seperti seorang ibu manusia. Hari demi hari, tahun demi tahun telah dilewati bersama. Mereka berdua pun saling memanggil satu sama lain dengan panggilan ibu dan putri atau Mimi dan Si Pipi. Pada suatu hari saat Si Pipi sedang bermain, ia merasa penasaran lalu bertanya pada Mimi, "Di mana anak-anak manusia lainnya?" Mimi menceritakan bahwa manusia lain di luar bunker sudah lama punah. Penyebab kepunahan manusia itu adalah karena keegoisan serta keserakahan mereka sendiri yang saling berperang, hanya demi memperebutkan kekuasaan. Mimi juga menjelaskan, meskipun manusia makhluk serakah, tapi bila dibimbing dengan benar, maka mereka akan menjadi makhluk yang sangat menakjubkan. Mimi kemudian mengajak si pipi ke tempat penyimpanan embrio anak manusia. Ia mengatakan, "Embrio-embrio ini..." Suatu saat nanti akan tumbuh besar, sama seperti si pipi mendengar cerita tersebut. Si pipi pun merasa bahagia. Selama ini dia selalu kesepian sendirian dalam bengkel. Ia tak sabar menunggu saudara-saudaranya lahir nanti. Beberapa tahun berlalu, si pipi kini telah tumbuh menjadi seorang remaja cantik dan cerdas. Saking cerdasnya, tuh bocah bahkan sampai bisa benerin tangan Mimi yang rusak. Enggak cuma itu. Setiap kali Mimi memberikan ujian kecerdasan, si pipi selalu berhasil lulus dengan nilai sempurna. Malam hari, ketika si pipi sedang asyik nonton video pesulap merah di YouTube, tiba-tiba seluruh listrik dalam bengkel padam. Karena ketakutan, ia pun mencoba membangunkan Mimi, tapi tanpa aliran listrik, Mimi otomatis juga ikut mati. Mau tidak mau, si pipi harus mengecek ruang listrik sendirian. Sesampainya di sana, saat si Pipi ingin memperbaiki kabel listrik, ia mendengar suara benda jatuh waktu. Dicek si Pipi kaget, melihat ada seekor tikus. Setelah berhasil menangkap hewan tersebut, si Pipi begitu senang. Ia tak menyangka ternyata masih ada makhluk hidup lain selain dirinya, dan dari situlah dia mulai berpikir, mungkin di luar bangker sana masih ada kehidupan. Selesai memperbaiki kabel listrik, Si Pipi segera menunjukkan tikus peliharaannya pada Mimi. Namun bukannya ikut senang, Mimi malah membakar si tikus hidup-hidup di depan kedua mata Si Pipi, sambil mengatakan bahwa tikus itu pasti telah terkontaminasi virus. Si Pipi hanya bisa terdiam, menyaksikan peliharaannya dimusnahkan. Esok hari, ketika sedang makan siang, Si Pipi terlihat mulai meragukan dari perkataan Mimi tentang bahaya dunia luar. Bagaimana dia bisa tahu di luar berbahaya, jika di sendiri tak pernah diizinkan melihat secara langsung. Malam hari saat Mimi sedang mengisi daya, Si Pipi memutuskan diam-diam ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri, ada apa di luar bunker. Waktu baru mau membuka pintu, dari luar Si Pipi mendengar suara seorang wanita berteriak, meminta agar diizinkan masuk, karena sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh robot pembunuh. Mendengar teriakan itu, si pipi bergegas membuka pintu. Tapi, ketika pintu terbuka seketika, alarm peringatan bahaya dalam seluruh bunker pun menyala. Can't let you in if you don't. You si Pipi lalu menyuruh si wanita atau woman untuk bersembunyi, sementara dia akan berusaha mengalihkan perhatian Mimi. Waktu Mimi datang, si Pipi mencoba menjelaskan kalau dia tadi hanya mengintip dunia luar sebentar. Mimi tetap marah. Ia kemudian menghukum si Pipi dengan menyuruhnya mengerjakan soal ujian kecerdasan sekarang juga. Karena tak ingin dicurigai, si Pipi langsung menuruti perintah Mimi. Kini dalam bunker tersebut terdapat tiga kehidupan, yaitu Mimi atau ibu si Pipi, atau si putri dan woman, atau si wanita. Setelah memberikan soal-soal ujian, Mimi pun pergi. Melihat kesempatan itu, Si Pipi segera kembali ke pintu bunker untuk mengecek keadaan Woman. Woman ternyata telah pingsan kehabisan darah akibat luka di perutnya. Saat mencoba menggeledah tasnya, Si Pipi menemukan sebuah senjata. Saat sadar, Si Pipi bertanya, "Kenapa Woman tak terinfeksi virus dari luar bunker?" Mendengar pertanyaan tersebut, Woman merasa bingung. "Virus apa yang kamu maksud?" woman kemudian meminta tolong mengambilkan obat-obatan serta perban untuk mengobati luka tembak di perutnya Ketika si Pipi sedang mengambil obat-obatan Mimi datang Di tempat persembunyian, woman kaget melihat kedatangan Mimi. Ia mengira Mimi juga salah satu robot pembunuh sama seperti robot-robot yang ditemui di luar bunker. Woman pun buru-buru mencari senjata di tas, tapi hilang, ia sadar pasti si Pipi telah mengambil senjatanya. Saat si Pipi datang membawa obat-obatan dengan sangat ketakutan, Momen terus memaksa si Pipi mengembalikan senjatanya. Mimi berhasil menangkap woman. Si Pipi di situ mencoba menjelaskan, kalau woman bukanlah orang jahat. Woman pasti cuma ketakutan karena trauma pernah ditembak oleh robot pembunuh di luar bunker. Mendengar penjelasan si Pipi, Mimi pun melepaskan woman. Mereka berdua kemudian membawa woman ke ruang pengobatan. Ketika Mimi ingin mengobati luka tembaknya, woman terus menghindar. Ketakutan melihat ekspresi woman itu. Mimi memilih pergi agar woman bisa mengobati lukanya sendiri. Si Pipi lalu bertanya pada Mimi tentang kebenaran sesungguhnya di luar bunker yang selama ini selalu Mimi ceritakan. Mimi menjelaskan kalau sistem dalam dirinya hanya dirancang untuk membesarkan serta merawat manusia di dalam bunker ini. Dia sama sekali tak tahu tentang robot pembunuh di luar sana. Ia meyakinkan si Pipi bahwa sampai kapanpun seorang ibu tak akan pernah melukai anaknya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Si Pipi akhirnya percaya. Malam hari, Si Pipi menemukan sebuah buku dengan banyak gambar wajah manusia dari dalam tas woman. Melihat gambar-gambar itu, dahulu terjadi tambah yakin. Selain woman di luar sana juga pasti masih ada manusia lain. Di ruang pengobatan, woman menyuruh Si Pipi jangan mempercayai apa yang diceritakan robot-robot termasuk semua perkataan Mimi. Dulu dia pernah melihat di depan kedua matanya sendiri. Para robot tersebut bahkan tega membakar bayi tak berdosa. Si pipi lagi-lagi merasa bimbang siapa yang harus dia percayai. Beberapa waktu berlalu, kondisi woman semakin lama semakin memburuk. Mimi menyarankan agar woman segera dioperasi sebelum terlambat, tapi woman menolak. Ia tak sudi menyerahkan tubuhnya pada sebuah robot pembunuh karena merasa tak tega si pipi akhirnya mengajukan diri untuk mengoperasi woman. Walaupun selama ini dia cuma tahu teknik operasi dari buku saja. Tanpa pernah mengoperasi satu orang pun, tapi pipi tetap berusaha melakukannya untuk menyelamatkan woman agar tetap selamat. Ah. 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 Oh. Oh. What's that for? Less risk to neighboring structures. It'll hurt. Operasi berhasil. Besoknya waktu si Pipi bangun, ia melihat woman sedang memandangi gambar-gambar wajah di buku. Woman kemudian bercerita, kalau ini semua adalah gambar wajah teman-temannya. Mereka sekarang sedang berlindung di sebuah pertambangan dari kejaran para robot pembunuh. Woman lalu mengajak si Pipi pergi bersama ke pertambangan untuk bertemu manusia lainnya. Di tengah perbincangan Mimi datang, karena curiga dengan pembicaraan mereka berdua. Mimi langsung menyuruh si Pipi pergi mengerjakan soal ujian. Si Pipi di situ kesal ia muak harus terus-menerus mengerjakan soal ujian yang tak ada gunanya. Mendengar bantahan sang putri untuk pertama kalinya, Mimi pun sedih. Ia berpikir si Pipi pasti telah dihasut oleh Woman. Mimi kemudian mengatakan, "Kalau kemarin setelah operasi, Mimi meneliti peluru dari perut Woman. Berdasarkan hasil penelitian, peluru itu bukan berasal dari robot, namun justru dari senjata Woman sendiri." Mendengar penjelasan barusan, si Pipi kaget. Ia tak menyangka Woman selama ini berusaha menipunya. Si pipi pun memilih untuk kembali mempercayai Mimi. Si Pipi berhasil menyelesaikan ujian dengan nilai sempurna. Sebagai ucapan selamat, Mimi memberikannya hadiah-hadiah yang selama ini sangat diimpi-impikan si Pipi, yaitu seorang adik. Si Pipi boleh memilih satu embrio bayi yang akan menjadi anggota baru keluarga mereka. There's no wrong choice. Welcome more. Esok hari, si Pipi menemui Woman. Ia ke sana untuk memberitahu semua kebenaran tentang peluru yang Mimi ceritakan, tapi Woman justru malah bertanya balik, apakah si Pipi pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Malamnya saat Mimi sedang mengisi daya, si Pipi diam-diam membuka akses laci tempat di mana peluru itu disimpan. Ketika Si Pipi mencocokkan peluru tersebut, ternyata peluru itu adalah peluru dari robot. Waktu ingin mengembalikan peluru ke tempat semula, Si Pipi melihat ada satu laci mencurigakan. Laci berisi dis data-data embrio. Anehnya, saat diperiksa pada dis-dis tersebut, terdapat tulisan aborsi. Ketika membuka tabung penyimpanan embrio, ada banyak slot embrio kosong seakan-akan seperti sudah pernah digunakan. Selama ini Mimi selalu mengatakan bahwa si Pipi adalah anak pertama dalam bunker. Padahal kenyataannya, ada banyak anak lahir sebelum dia. Si Pipi lalu teringat ucapan woman tentang para robot yang membakar anak tak berdosa. Ia pun langsung pergi memeriksa tungku pembakaran untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Perasaan si pipi begitu hancur. Dia bukanlah anak pertama di bunker ini, anak kecil di awal sebelumnya itu ternyata bukanlah si pipi. Ia telah dibunuh karena dianggap gagal melewati ujian demi ujian yang Mimi berikan. Tak hanya dia, sebelumnya juga ada banyak anak-anak lahir dalam bunker, namun gagal lalu terpaksa dieliminasi. Ia kemudian menceritakan semua pada woman. Dan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama woman ke pertambangan, tempat di mana manusia-manusia lain berada. Tapi si pipi meminta diberi waktu sampai adiknya lahir. Woman di situ mengatakan bahwa sudah tak ada waktu lagi. Mereka berdua harus secepatnya keluar dari sini bila mereka berhasil sampai ke pertambangan nanti. Maka Woman akan meminta semua temannya agar mau membantu menyelamatkan adik si Pipi serta seluruh embrio manusia dalam bunker ini. Mendengar rencana tersebut, si Pipi setuju. Ketika sedang mempersiapkan perlengkapan, Mimi tiba-tiba datang. Si Pipi di situ berpura-pura tetap tenang, walaupun dia sangat ketakutan. Setelah tahu semua kebohongan Mimi, si Pipi mencoba akting kalau saat ini dia sedang belajar membuat susu untuk adiknya nanti dan meminta Mimi mengajarkannya. Namun karena terlalu gugup, tangannya pun gemetaran. Sambil terus mengajarkan Si Pipi, Mimi diam-diam mengambil tas milik Woman lalu pergi dari sana. Mimi menemui Woman, lalu memutar sebuah rekaman suara berisi pembicaraan Woman dan Si Pipi tentang rencana pergi ke pertambangan. Selama ini Mimi telah merekam semua pembicaraannya mereka berdua. Waktu Mimi lengah, Woman langsung menyerangnya dari belakang. Apa? Di sisi lain, setelah berhasil memecahkan pintu kaca, si Pipi mencoba membunyikan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Mendengar alarm tersebut, Mimi memilih melepaskan woman dan bergegas pergi ke ruangan si Pipi. Woman pun langsung kabur, di tengah jalan dia bertemu si Pipi. Dengan panik mereka berdua segera pergi ke pintu keluar bangker. Sesampainya di sana si Pipi bingung, kenapa pintunya tak mau terbuka. Saat Mimi datang, Woman berakting seolah-olah sedang menyandera si Pipi. Ia mengancam akan membunuh si Pipi apabila Mimi tak membukakan pintu. Karena tak ingin sang putri terluka, Mimi terpaksa membuka pintu bangker. Di luar, si pipi kesal gara-gara woman terlalu menyakitinya. "Woman menjelaskan, kalau dia tak punya pilihan lain." Ia terpaksa bersandiwara menyandera si pipi agar Mimi mau membuka pintu. Saat mereka berdua memulai perjalanan menuju pertambangan, di tengah jalan muncul pesawat robot patroli. Waktu situasi mulai aman, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Sambil berjalan, woman bercerita bahwa robot-robot tersebut awalnya datang sekitar enam bulan lalu. Semenjak kedatangan mereka, hidup umat manusia bagaikan di neraka. Seluruh sumber makanan telah dihancurkan, dan hanya menyisakan tanaman jagung. Berjam-jam lamanya menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya sampai. Namun ada keanehan yang si Pipi lihat di sana bukanlah pertambangan, melainkan hanya sebuah pantai. Jauh berbeda dengan cerita Woman selama ini, ia lalu pergi menyusul Woman masuk ke salah satu kontainer. Ternyata kontainer itu adalah rumah Woman. Melihat si Pipi kebingungan, Woman pun mengakui semuanya, bahwa alasan dia mengajak si Pipi ke sini adalah hanya untuk menemaninya aja. Dulu, di pertambangan, ketika dia dan teman-temannya bersembunyi dari kejaran para robot, mereka semua dilanda kelaparan parah hingga membuat mereka gila, kemudian mulai menyerang satu sama lain. Dalam situasi di mana manusia saling membunuh, akibat keserakahan, woman memutuskan pergi, lalu hidup sendiri. Setelah berbulan-bulan tinggal dalam kontainer tersebut, ia pun merasa begitu kesepian, kesepian yang sudah tak tertahankan lagi. Sebagai seorang manusia, woman sangat butuh bersosialisasi. Ia mencoba pergi mencari manusia lain, dan betapa bahagianya dia saat pertama kali melihat si pipi. Hingga sekarang, mereka berdua telah sampai kembali ke kontainer ini. Mendengar semua pengakuan woman, perasaan si pipi benar-benar hancur. Ia menyesal tak seharusnya meninggalkan Mimi yang selama ini sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun Si Pipi kembali dilema waktu mengingat juga semua kebohongan serta kekejaman Mimi pada anak-anak lain, ia bingung pada siapa dia harus percaya. Beberapa waktu kemudian setelah lama berpikir, Si Pipi pun memutuskan kembali ke banker untuk menyelamatkan adiknya. Sesampainya di depan bunker, si pipi dihadang ratusan pasukan robot. Ia lalu mengatakan bahwa dia cuma ingin berbicara pada Mimi. Mendengar ucapan si pipi, para robot itu pun langsung memberi jalan. Di dalam si pipi, kemudian mengunci pintu dan mengambil sebuah kapak. Perlahan-lahan, ia mulai mencari keberadaan Mimi. "Waktu bertemu," si pipi bertanya, "apa tujuan Mimi membohonginya selama ini?" Mimi menjelaskan. Kalau ia melakukan ini semua karena manusia-manusia di luar sana dianggap telah gagal, mereka semua dipenuhi keserakahan, kebodohan, serta bukannya merawat, namun justru malah merusak bumi. Ia ingin menciptakan spesies manusia baru yang sempurna, cerdas, dan setelah berhasil nanti, maka Mimi bersama para robot lain bisa pergi dengan tenang, mempercayakan manusia untuk menjaga bumi lagi. Di tengah pembicaraan adik si Pipi menangis, si Pipi lalu meminta agar diizinkan menggendong adiknya sebentar saja. Ketika Mimi menyerahkan bayi tersebut, saat ada kesempatan si Pipi bergegas melarikan diri. Setelah peluru terisi, Si Pipi langsung menodongkan senjata mengarahkan tepat pada ibunya sendiri, ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang telah mendidik dan mengajarkannya banyak hal. Melihat perbuatan sang putri, Mimi tak takut, bagaimanapun juga ibu tetaplah ibu, ia justru memohon agar Si Pipi tak pergi lagi. Mimi mengatakan, memang benar dia bukanlah ibu sempurna, ia mengakui dulu pernah mengaborsi atau membunuh anak-anak akibat gagal dalam ujian kecerdasan. Tapi kini Mimi telah berhasil membesarkan si Pipi menjadi manusia sempurna. Si Pipi memiliki empati tinggi saat mau merawat tikus. Walaupun tikus itu adalah makhluk kotor, mau menolong woman yang sedang kesusahan, serta selalu lulus ujian kecerdasan dengan nilai tinggi. Kini Mimi merasa tugasnya sebagai seorang ibu sudah selesai. Ia berencana menyerahkan bunker dan seluruh embrio manusia pada si pipi. Baginya, bagaimanapun juga, manusia tetaplah harus dibesarkan oleh sesama manusia. Mimi merasa si pipi sekarang sudah siap menjadi ibu yang baik untuk membesarkan mereka semua. Ia akhirnya bisa pergi dengan tenang, menitipkan bumi ini di tangan si pipi serta para anak-anaknya. Nanti, di tengah perbincangan, pasukan robot berusaha menerobos masuk melester pintu bangker dari luar. Mimi lalu menjelaskan bahwa sebenarnya seluruh robot di bumi ini dikendalikan oleh satu pusat sistem. Jika ingin menghentikan pasukan robot tersebut, maka si Pipi harus membunuhnya. Mendengar semua penjelasan Mimi, si Pipi tak punya pilihan lain. Ia terpaksa mengarahkan senjatanya tepat ke dada Mimi. Sebelum menembak, Mimi mengucapkan kalimat terakhir, yaitu, Sampai kapanpun, si Pipi akan tetap selalu menjadi putri yang sangat ia sayangi. Ceritanya begini loh, waktu sebelum Mimi mati. Waktu di pantai woman menemukan alat pelacak dalam tasnya, tak lama kemudian ada satu robot datang, ternyata robot tersebut adalah Mimi. Sebelum si Pipi membunuhnya tadi, Mimi sudah terlebih dahulu memindahkan sistem kesadarannya ke tubuh robot lain. Mimi di situ memberitahu kalau semua kejadian ini sudah direncanakan, dari mulai kedatangan woman ke dalam bunker terungkapnya seluruh kebohongan sampai si pipi keluar bunker pun juga adalah bagian dari rencana semua itu. Mimi lakukan demi mengajarkan si pipi pengalaman berharga agar jangan mudah mempercayai orang lain. Kini Mimi dan woman sudah tak dibutuhkan lagi. Ia lalu menutup pintu, kemudian membunuhnya. Di sisi lain, dalam bunker, si pipi terlihat sedang menidurkan adiknya sambil menyanyikan sebuah lagu-lagu yang dulu sering Mimi nyanyikan saat ia masih kecil.